kita sudah berada di awal tahun 2023. Di sepanjang tahun 2022, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Civitas Akademika Sikia Universitas Airlangga di Banyuwangi. Tak hanya itu, banyak sekali prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh mahasiswa di sepanjang tahun 2022. Semuanya telah kita rangkum dan kita persembahkan dalam Kaleidoskop Sikia Universitas Airlangga 2022. Di awal tahun 2022, Sikia yang sebelumnya bernama PSDKU resmi berganti nama. Dan pada pertengahan Januari 2022, Direktur dan Wakil Direktur yang baru berkunjung ke kampus Sikia Unair Banyuwangi. Adanya perubahan nama program studi di luar kampus utama menjadi Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam atau yang saat ini akrab disebut Sikia tersebut, tentunya juga diikuti dengan perubahan lainnya. Salah satunya adalah struktur pimpinan Sikia, yang semula jabatan koordinator dan sekretaris diganti menjadi direktur dan wakil direktur. Untuk menyambut pimpinan baru tersebut, dosen dan tenaga kependidikan Unair Banyuwangi mengadakan acara penyambutan bertajuk Kenal Sambut Pimpinan Baru. Berlanjut di bulan Februari, gelaran Akbar Airlangga Education Expo 2022 resmi dibuka pada 18 Februari 2022. Pembukaan tersebut ditandai dengan penekanan sirine oleh Rektor Unair, kemudian dilanjutkan dengan sesi kunjungan Rektor Unair ke masing-masing booth fakultas. Airlangga Education Expo atau yang disebut dengan AEE menyuguhkan berbagai acara, talk show, dan perkenalan fakultas kepada ratusan peserta daring dan luring dari berbagai penjuru Indonesia. Sikia Unair pada ajang pameran tersebut mendapatkan booth terbaik kedua pada pelaksanaan AEE. Pada bulan Maret, Direktur beserta jajaran melaksanakan Pengmas atau Focus Group Discussion yang bertajuk Revitalisasi Pesisir Pulau Santen melalui program pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Pulau Santen, Banyuwangi. Aksi itu didukung oleh Direktur Sikia, Profesor Dr. Sutoyo, dokter spesialis urologi konsultan. Ia berharap dengan adanya aksi bersama bersih-bersih pantai Pulau Santen kali ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjaga kebersihan. Memasuki bulan suci Ramadan dan berangsur pulihnya COVID-19 pada bulan April, Civitas Akademika Sikia Universitas Airlangga Banyuwangi tetap produktif dengan melaksanakan perkuliahan dan kegiatan sosial. Di antaranya BMKM Sikia Universitas Airlangga melaksanakan Pengmas dan Bakti Sosial di Panti Asuhan Yapenati Banyuwangi. Di bulan Mei, Direksi Sikia Unair melaksanakan halal bihalal yang diikuti oleh Civitas Akademika Sikia Unair. Kegiatan yang berlangsung pada siang hari itu diawali dengan sambutan pembuka dari Direktur Sikia dan melaksanakan silaturahmi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Bulan Juni, Divisi Wild and Domestic Animal Care, Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan atau HMKH Sikia, melepaskan 42 ekor tukik di Pantai Cemara. Tukik tersebut merupakan hasil dari penetasan pada inkubator Intan Box yang merupakan kreasi dosen Sikia Unair yang bekerja sama dengan Banyuwangi Sea Turtle Foundation, Dinas Lingkungan Hidup, dan BCA. Masih seputar tukik di pertengahan bulan Juli, tukik-tukik hasil dari Intan Box kini telah dilepas liarkan. Kedatangan mahasiswa asing juga turut serta melepas liarkan tukik-tukik tersebut. Tukik yang dilepas liarkan merupakan hasil penetasan alat inkubator buatan Intan Box sebanyak 77 ekor tukik. Kegiatan pelepas liaran tukik ini adalah kegiatan kesekian kalinya diselenggarakan Sikia Unair dengan Banyuwangi Sea Turtle Foundation di lepas pantai Pulau Santen Banyuwangi yang diikuti oleh dosen, tenaga kependidikan,
mahasiswa Sikia, mahasiswa KKN UNER dan tim BSTF. Tukik dari penyu jenis lekang atau Lepidosilus olivaci yang dilepas liarkan telah menjalani masa inkubasi dalam intan box selama 61 sampai 64 hari. Memasuki bulan Agustus ditemukan terdamparnya paus sperma jenis Pisiter macrocephalus di perairan Banyuwangi. Prodi Kedokteran Hewan Sikia mendapat mandat untuk meneliti penyebab terdamparnya paus tersebut. Dalam upaya penanganan, Kedokteran Hewan Sikia UNER mengambil sampel paus untuk dilakukan pengecekan dan nekropsi untuk mendapatkan informasi dan penyebab terdamparnya paus sperma tersebut. Setelah melakukan kegiatan PPKMB terpusat di UNAIR Surabaya, mahasiswa baru Sikia melakukan pengenalan kampus UNAIR Banyuwangi yang disebut FIFA Order Division atau yang disebut VOD 2022 menjadi awal baru bagi Sikia UNAIR karena pertama kali masa orientasi diadakan setingkat fakultas tidak lagi tergabung dengan fakultas induk. Selain mengenal seluk-beluk program studi di Sikia UNAIR, mereka juga diberi gambaran bagaimana kehidupan menjadi mahasiswa dan dunia kampus di dalamnya. Berada di bulan Oktober, Sikia UNAIR kedatangan sejumlah mahasiswa asing dari Hold School Heilbronn University atau berasal dari negara Jerman. Kedatangan para mahasiswa ini disambut dengan penampilan tari gandrung khas Banyuwangi. Kegiatan World Class University ini merupakan upaya untuk memperkenalkan program studi aquaculture melalui optimalisasi strategi dalam mengenalkan hewan air dan darat secara langsung di Teluk Pangpang. Pada bulan November, AirMed Fest 2022 atau Airlangga Climate Fest International Webinar Series 2022 merupakan rangkaian webinar yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat, Sikia UNAIR. Sebagai bentuk aksi nyata, rangkaian webinar akan ditutup dengan aksi tanam pohon di lereng Gunung Ijen. Selain itu, turut hadir pula relawan 51 orang yang merupakan siswa SMA-SMK dan mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Banyuwangi ikut serta menyukseskan kegiatan reboisasi di wilayah Ijen Geopark yang saat ini membutuhkan banyak pohon yang berasal dari vegetasi asli yaitu cemara gunung. Juara kedua, penghargaan poster kategori tim pelaksana kelas 1. Selamat kepada Universitas Airlangga. Dengan judul Konservasi Tanaman Obat Langka dari kawasan Gunung Ijen melalui kemitraan mahasiswa Desa Wisata Taman Sari dan Geopark Ijen Banyuwangi. Di penghujung tahun bulan Desember, mocktail Selaginela milik PPK Ormawa BMKM Sikia UNAIR memperoleh juara 2 poster kategori Tim Pelaksana 1 Abdidaya Ormawa 2022. Setelah terseleksi dan masuk dalam 75 tim terbaik se-Indonesia, PPK Ormawa BMKM Sikia UNAIR melaju final Abdidaya Ormawa 2022 di Institut Pertanian Bogor. Tim PPK tersebut menjadi tim dengan keberlanjutan program yang menjanjikan, diukur dari adanya pembentukan kelompok masyarakat pada desa sasaran serta dukungan positif dari berbagai pihak yang bermitra seperti Geopark Ijen, Pemerintah Desa Taman Sari, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi. Berbagai kegiatan di sepanjang tahun 2022 tentunya menjadi refleksi bagi Sikia Universitas Airlangga untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga di tahun ini Sikia UNAIR terus menorehkan berbagai prestasi dan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia terkhususnya di Kabupaten Banyuwangi. Mari kita sambut semangat dan harapan baru di tahun 2023. UNAIR untuk Indonesia yang adil dan beradab. Universitas Airlangga, excellent with morality. UNAIR, hebat, Sikia, jaya. Selamat tahun baru 2023.